Ini adalah kegiatan pruning pada tanaman kopi dengan tujuan adalah satu untuk menyetop suplai unsur hara. Ini adalah kegiatan pruning pada tanaman kopi dengan tujuan adalah satu untuk menyetop suplai unsur hara dari tanah ke ujung-ujung daun atau ke ujung ranting. Dengan pruning ini diharapkan unsur hara akan fokus kepada ranting yang kita biarkan untuk tahun depan, dan juga pruning ini bertujuan untuk mempercepat proses kematangan buah. Nah, ini waktu yang baik untuk melakukan pruning pada tanaman kopi menjelang kopi sekitar 1 bulan atau 2 bulan lagi untuk dipetik. Ini juga yang udah matang-matang seperti ini juga kita lakukan pruning, tujuannya untuk mempermudah dalam proses pengambilan buah kopi. Nah, ini kita lakukan juga di sini. Nah, ini kalau dipruning nanti unsur hara akan berfokus kepada dahan-dahan yang telah kita siapkan untuk tahun depan. Nah, akan berfokus ke sini. Nah, seperti ini juga kita lakukan pruning, yaitu membuang ujung-ujung dahan kopi. Nah, seperti ini. Dengan pruning ini diharapkan kopi cepat masaknya.